Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nanda Freski ya. Teman-teman bisa panggil aku Midi. Di video kali ini aku mau bikin tutorial alis super gampang banget untuk para pemula. Dan mungkin teman-teman udah baca juga judulnya kalau aku itu mau bikin alis pemula untuk teman-teman yang belum bisa pakai alis. Nah, jadi di sini alis aku satu udah aku bikin dan satu lagi mau aku bikin tutorialnya di hadapan kalian semua. Dan di sini aku pakai produk yang segini aja. Nah, jadi di sini aku pakai concealer dari Pixi. Kalian bebas mau pakai concealer apa aja, cuman di sini aku pakai Pixi. Dan di sini juga ada spoolie brush. Oke, guys. Dan di sini juga ada spoolie mini gitu loh yang pipih ujungnya tuh. Nah, dan di sini aku pakai pensil alis dari Viva. Nah, jadi di sini udah kayak pudar gitu loh guys tulisannya, jadi nggak kelihatan. Jadi aku itu pakai pensil Viva yang brown. Dan hasil akhirnya nanti bakal aku timpa pakai maskara. Oke guys, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi pertama kali itu alisnya disisir dulu. Dan setelah itu pastiin pensil alis yang kalian pakai itu runcing. Nah, jadi di sini kita bakal bikin bingkai alisnya dulu. Dan di sini teman-teman pakai pensil alisnya tipis aja karena di sini aku pakai pensil Viva gitu, guys. Jadi warnanya itu langsung keluar gitu. Dan kalian pakai pelan-pelan aja. Dan saat kalian pakai pensil alis itu jangan ditekan ya, guys. Nanti itu hasilnya bakal jelek banget dan susah juga buat disisir pakai spoolie brush. Dan kalian isi aja bagian belakang alisnya. Ya, semakin kalian isi bagian belakang alisnya itu semakin tebal, itu hasilnya nanti bakal semakin bagus guys, tapi jangan ditekan ya guys. Oh ya guys, tips cara bikin bingkai alis itu mulainya di mata bagian dalam, tepatnya di bagian warna putih ya guys, seperti gambar ini. Nah, jadi biar ada gradasinya gitu loh guys. Lalu kalian lihat alisnya apakah udah sama apa belum, dan lanjut diasir pakai spoolie brush. Nah, jadi di sini asirnya pelan-pelan aja ya guys. Dan saat diasir jangan ditekan karena kalau ditekan nanti alisnya tuh bakal kelihatan hilang dan bakal jelek gitu guys. Dan aku juga asir di bagian tengah biar kelihatan alisnya tuh nyambung gitu loh guys. Nah, setelah diasir itu alisnya ada kelihatan seperti botak gitu. Nah, jadi ditutupin aja pakai pensil alis lagi, tapi jangan terlalu ditekan ya guys. Dan lanjut di sini aku pakai concealer dari Pixi gitu buat ngerapiin alis. Teman-teman bisa pakai concealer yang lain. Dan diratain aja, tarik sampai ke belakang gitu, guys. Sampai mendapatkan hasil yang kalian mau. Dan untuk bagian depannya, nah teman-teman bisa tarik aja, tarik lurus gitu, guys, ke belakang. Nah, jadi teman tarik aja ke belakang gitu guys, jadi biar hasilnya tuh kelihatan lebih bagus. Dan setelah itu teman rapiin aja kalau ada yang warna coklat-coklat gitu. Sedangkan untuk alis bagian atas, nah teman-teman bisa tarik lurus aja ke bawah gitu. Dan untuk bikin alis itu minimal kalian tuh harus bikin ujung alis itu kelihatan runcing, seruncing-runcingnya, biar hasilnya tuh lebih wow gitu loh guys, lebih bagus banget gitu. Dan kalian langsung aja rapiin yang bagian atasnya. Dan kalian lihat lagi alisnya udah sama apa belum. Dan kalau belum, teman-teman bisa tambahin pensil alisnya lagi. Biasa kalian tambahinnya pelan-pelan aja. Dan setelah itu teman-teman rapiin lagi. Dan setelah itu ditimpa lagi pakai maskara biar kelihatan alisnya tuh tegas loh guys. Nah, jadi di sini mungkin kameranya nggak terlalu jelas banget di kamera ya, padahal itu jelas banget loh guys. Oke guys, jadi itulah cara bikin alis ala aku. Nah, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya nih alisnya. Dan buat teman-teman yang masih pemula buat bikin alis, semoga video ini bisa membantu ya. Dan jangan lupa buat like video, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. See you on the next video, bye!